teman-teman, kita berjumpa lagi dalam cerita di balik wisata. Dalam volume 2 ini, kita ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh pengelolaan Pantai Pasir Perawan. Dalam volume pertama sudah diceritain kan bahwa warga Pulau Pari telah mengelola pantai secara mandiri sejak tahun 2010. Wisatawan yang mengunjungi Pantai Pasir Perawan bisa mencapai 500 sampai 1000 orang per minggu. Warga pulau menarik tiket masuk wisatawan pantai hanya sebesar Rp5.000 per orang. Sedangkan bagi wisatawan yang ikut travel, ditarik Rp3.500. Nominal ini merupakan kesepakatan warga pulau. Kita kena tarikan untuk pengunjung itu Rp5.000 untuk reguler ya. Itu Rp5.000 pun itu tiket berlaku tanggal yang tertera di tiket, bukan untuk sekali masuk aja. Untuk hari itu tanggal yang tertera di tiket masih berlaku. Yang penting tiket mereka itu jangan sampai hilang, bukti mereka itu udah masuk. Jadi, sampai malam di acara barbekyuan pun di Pantai Pasir Perawan kita enggak kenakan biaya lagi. Sekali ya? Bayar untuk di tanggal itu sampai malam. Iya, dia mau ada acara musik mau gimana. Kita enggak ada penarikan untuk biaya lagi kan gitu. Jadi emang udah cuman sekali bayar sekali untuk sampai malam ya. Sampai malam ya, terkecuali besok baru kita kenakan lagi masalah kadang lain hari lain tanggal lain kan hari, gitu. Iya. Oh, jadi pertanggal ya, kan, ya gitu, Pak ya. Iya. Oke. Uang yang terkumpul digunakan warga untuk membiayai pekerja kebersihan serta perawatan sarana dan prasarana pantai. Bahkan mereka membangun musala dari dana tersebut. Yang kami kenakan donasi itu ya intinya untuk kita pengembangan wisata kita di Pantai Pasir Perawan ini. Ya tentunya juga kita sebagai 11 orang yang bekerja di Pantai Pasir Perawan itu, kita kan punya tanggung jawab, punya keluarga kan gitu. Ya isinya upah lah ada juga di situ, di uang donasi itu kita juga mengeluarkan 2,5% dari uang yang kita dapat untuk musholah. Dan juga dari uang itu juga kita sisihkan buat uang kas itu gunanya untuk pengembangan wisata kita di Pantai Pasir Perawan ini, yaitulah kita membuat saung, ayunan, untuk penerangan juga kan malam, kita uang dari situ, kita pembuatan untuk parkir sepeda, kita uang dari situ semua. Rupanya pengelolaan mandiri Pantai Pasir Perawan dipermasalahkan. Pada bulan Maret 2017, 6 orang warga Pulau Pari ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Polres Kepulauan Seribu. Mereka dituduh melakukan pungutan liar. Saat ini, 3 orang warga sedang menghadapi proses persidangan. Mereka adalah Mustafirin alias Bobby, Mastono alias Bao, dan Bahrudin alias Edo. Ketiganya termasuk pengelola Pantai Pasir Perawan. Dalam konteks Pulau Pari, ini terjadi kriminalisasi satu. Mereka tidak melakukan perbuatan yang sifatnya mengancam atau memeras. Jadi, apa yang dilakukan oleh penyidik itu sengaja di sengaja dikonstruksikan seperti itu. Mereka sama sekali tidak melakukan ancaman atau melakukan sesuatu tindakan kekerasan untuk mendapatkan uang yang besarannya juga cuman hanya sekedar 5.000 gitu kan. Jadi mereka tidak melakukan itu gitu kan. Dan juga ketika mereka memungut uang uang tiket itu juga bukan bentuk pelanggaran hukum sebenarnya. Lawong itu untuk donasi kok, bukan untuk kepentingan pribadi, ya kan? Maka
lalu kemudian mereka ditangkap atas perbuatan tersebut. Nah itu konteks kriminalisasinya dalam kasus Pulau Pari seperti itu. Apalagi kalau seandainya, kan pantai itu kan dikelola udah 7 tahun ya kan. Kalau memang polisi melihat tindakan tersebut itu bertentangan dengan hukum, kenapa nggak dari dulu aja si penyidik atau polisi menangkap warga itu? Kenapa baru sekarang? Ya kan? Padahal itu praktek itu udah berjalan lama. Kriminalisasi ini diduga keras dilatar belakangi oleh konflik warga pulau dengan korporasi PT Bumi Griya Nusa. Pihak korporasi mengklaim 90% dari 42 hektar luas Pulau Pari, termasuk tempat tinggal dan wilayah wisata yang dikelola warga. Fatilda dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menjelaskan bahwa upaya kriminalisasi warga adalah upaya yang lazim dilakukan untuk mematahkan perjuangan warga. Yang sekarang 3 orang telah disidangkan diduga keras memang dilatar belakangi oleh konflik tanah antara warga Pulau Pari dengan PT Bumi Pari Asri. Pertama, supaya masyarakat kehabisan tenaga mengurus urusan hukum. Kemudian kemungkinan setelah kehabisan tenaga mereka akan pecah. Itu pola-pola yang dipakai perusahaan di mana-mana pun, di beberapa tempat ya. Setelah kriminalisasi masuk, masyarakat kehabisan tenaga mengurus semua hukum, mulai dari sidang di pengadilan, kemudian banding, kasasi gitu ya. Kemudian biasanya dengan itu mereka akan dipecah belah. Saya belum melihat memang di Pulau Pari itu, tapi biasanya akan ke arah situ dipecah belah. Karena sudah kehabisan tenaga, akan banyak warga yang emosi, seperti itu. Kemudian kriminalisasi ini dilakukan bisa dikatakan adalah teror bagi warga, atau seperti peringatan bagi warga bahwa warga nggak siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Nah, kalau teman-teman ingin menjaga keindahan Pulau Pari dan mendukung warganya berdaya, mari kita bersolidaritas untuk warga Pulau Pari yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dari ancaman privatisasi pulau. Kamu bisa datang memberi dukungan untuk warga yang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atau kamu bisa ikut berdonasi di kitabisa.com/jadi-penyelamat-pulau. Atau bisa juga dengan cara kreatif lainnya. Jaga pulau, jaga kehidupan.